Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kang Rizal Di channel Kang Rizal Pengasian eh, Mungkin saya Kang Rizal ingin bercerita sedikit ya Tentang setiap Malam Jumat Atau tawasulan yang kita kenal ya. Seluruh semuanya Ketika Mendaftar atau menitipkan doa Ditulis namanya, hajatnya apa, tujuannya apa dan sebagainya ditulis nanti dikirimkan ke admin Kang Rizal ya. Nah setelah itu ketika anda sudah tawasulan berarti anda sudah berpasrah kepada Allah. Jadi kalau satu minggu, dua minggu, bahkan satu bulan kok tidak ada perkembangan, ya anda ikhtiar menitipkan doa, ya tawasulan, bukan anda itu menggunakan sarana dan tidak tidak ada bimbingan dari Kang Rizal. Nah, jadi tawasulan ini sangat-sangat berbeda dengan ketika Anda menggunakan sarana spiritual, yang mana ketika Anda ada sarana spiritual, Anda ada bimbingan dari saya, ada sarananya, ada ijazah amalannya. Kalau tawasulan berarti ada doa bersama, karena tawasulan ini adalah kegiatan doa bersama bersama majelis Darul Furqon ya. Jadi, bersama majelis, anak-anak majelis nanti kita akan melakukan doa bersama-sama seperti itu, sedulurku semuanya. Jadi, kemarin yang buahnya itu yang nitip, bertanyakan bagaimana perkembangan. Nah, ini ketika Anda bertawasulan, mungkin ada salah paham di sini. Kalau Anda bertawasulan, berarti Anda sudah berpasang kepada Allah dengan melantarkan doa Anda kepada karizal serta majelis. Darul Furqon seperti itu. Nah, jadi tidak perlu Anda tanya bagaimana perkembangan tidak ada seperti semacam itu tidak ada karena Anda tidak ada bimbingan khusus dari Kang Rizal. Nah, untuk sedulurku semua yang sudah mengirimkan doa atau titip doa, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah, ketika setiap malam Jumat doa Anda akan saya tawasukan, ya, saya akan tawasukan, saya akan doakan terus menerus, ya. Jadi Ketika Anda ingin uh, progres maka Anda bisa menggunakan sarana spiritual, dan nanti akan dibimbing oleh Kang Rizal langsung. Seperti ini, Sedulur. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Kang Rizal, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.